Simpan tangannya di atas lutut, boleh chin mudra, boleh dibuka. Pejamkan mata. Sesaat lupakan hal-hal di luar sana. Fokus pada pernafasan dan tubuh Anda. Dan yakinkan dalam diri Anda bahwa hari ini Anda merasa lebih sehat, Anda merasa lebih baik, dan sebarkan terus energi positif di sekitar Anda. Tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat hidung. Dan rasakan saat oksigen masuk ke dalam tubuh Anda, menyatu dengan aliran darah, maka badan Anda akan terasa semakin rileks dan semakin tenang. Satukan jiwa, satukan rasa di dalam berlatih yoga sore hari ini. Semoga sharing ilmu saya hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Relax, konsentrasi, dan fokus. Perlahan buka mata Anda. Buka jari-jari tangan Anda. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, rapatkan di atas. Turunkan perlahan di depan dada, buang nafas. Salam olahraga, salam sehat. Namaste. Oke teman-teman, seperti biasa kita stretching dulu. Kita pemanasan dulu ya. Kakinya boleh di bawah, relax. Okay. Jadi hari ini materinya adalah power yoga dengan materi hip opener flow ya, relax. Bagian kedua, karena kemarin di hari Senin kita baru sampai 8. Ya, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Ya, kita mulai. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Tarik punggungnya ke atas. Dadanya dibuka, turunkan tangan yang kanan, dorong tangan kiri ke arah kanan, buang nafas, dadanya dibuka, pandangannya boleh ke atas, boleh ke bawah, oke, empat nafas, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung, dua, tiga, empat, perlahan angkat tangannya ke atas lagi, tarik nafas. Turunkan tangan yang kiri, dorong tangan kanan ke sisi kiri, buang nafas, lakukan maksimal, rasakan sisi yang kanan, mulai dari pinggul, pinggang, dan sayap. Pandangannya boleh ke atas, boleh ke bawah. Relax, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Dua, tiga, empat. Perlahan angkat tangannya ke atas, tarik nafas, twisting, putar ke sisi kanan, tangan kiri di paha kanan, tangan kanan di belakang, putar ke belakang, panjangkan punggungnya, tarik nafas, jauh ke belakang, buang nafas, tahan, satu, dua, tiga, empat, kembali ke depan, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, putar ke sisi kiri, tangan kanan di paha kiri, buang nafas, putar jauh ke sisi kiri, lihat pundak yang kiri, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung, dua, tiga, empat, kembali ke depan, tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Dorong ke depan, panjangkan punggungnya, masukkan perutnya. Buang nafas, lemaskan di bawah. Relax. Satu. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun, tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Oke, kita mulai ke sisi posisi horse pose. Baby pose, relax di sini. Kita ke cow pose dan cat pose, relax. Okay. Turunkan punggungnya, angkat kepalanya ke atas, tarik nafas, rasakan mulai dari punggung paling bawah. Buang nafas cat pose, dorong perutnya, dorong punggung ke atas, lakukan maksimal,
nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas. Buang nafas, dorong tinggi. Angkat lagi ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Dua lagi, tarik nafas. Buang nafas, dorong punggungnya ke atas. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Down dog atau facing dog. Tarik nafas. Panjangkan tulang punggungnya ke atas dan tulang ekornya. Buang nafas. Rasakan punggungnya memanjang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pindahkan kaki kanan ke depan, tarik nafas. Pindahkan kaki kiri ke depan, forward fold, buang nafas. Perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas. Extended mountain pose, turunkan sama Siti, buang nafas. Oke, kita mulai yang pertama atau nomor 8, 9. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose. Turunkan perlahan, buang nafas, forward fold. Pindahkan kaki kanan dan kiri ke belakang atau lompat. Oke. Tarik nafas. Plank. Chaturanga turunkan badannya, tekuk sikunya ke belakang. Buang nafas. Cobra atau abdok, tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Facing dog. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan dan kiri ke depan atau lompat dalam posisi lotus. Tarik nafas. Jam. Buang nafas. Pindahkan sekarang kaki kanan ke belakang. Relax. Oke. Dari sini badannya ada di sisi kiri. Putar. Rasakan pinggulnya naik ke depan. Tahan. Satu. Dua. Saya pindah ke depan ya. Tiga. Empat. Ganti arah. Tarik nafas. Turunkan. Buang nafas. Putar. Rasakan pinggulnya. Sekarang lutut ke kanan. Badannya boleh ke kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ganti arah. Tarik nafas. Buang nafas. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ganti arah ke kanan. Tarik nafas. Pandangannya ke kiri. Buang nafas. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sekarang satu-satu. Kanan. Tarik nafas. Ke kiri. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kembali lagi ke arah depan matras. Maaf, ininya agak mati-mati. Oke. Dari posisi lotus. Simpan lagi depan. Angkat, tarik nafas. Jam, buang nafas. Chaturanga lagi. Buang nafas, tekuk sikunya ke belakang. Cobra atau abdog, tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan dan kiri atau lompat ke depan. Tarik nafas. Forward fold, buang nafas. Perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas. Extended mountain pose.
turunkan sama Siti, buang nafas. Selanjutnya tarik nafas, palm pose. Turunkan forward fold, buang nafas. Tahan. Pindahkan kaki kanan dan kiri ke belakang atau lompat. Tekuk lututnya dulu, tarik nafas. Check, buang nafas. Chaturanga, turunkan, tarik nafas. Buang nafas di bawah. Cobra atau up dog, tarik nafas. Dorong bokongnya ke belakang. Horse pose, buang nafas. Oke. Fokuskan ke pinggulnya atau hipnya. Kita ke hip circle. Jadi kita memutar pinggulnya. Oke, dari sini dorong ke belakang. Tarik nafas. Putar ke arah kanan. Buang nafas. Tarik nafas. Putar. Buang nafas. Tiga. Tarik nafas ke belakang. Buang nafas ke depan. Satu lagi. Tarik nafas, rasakan pinggulnya. Buang nafas. Ganti arah ke kanan. Tarik nafas ke belakang. Ke kiri. Buang nafas. Tarik nafas, putar pinggulnya. Buang nafas. Jadi badannya juga ikut berputar. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Tarik nafas, dondok. Buang nafas di dondok. Oke. Pindahkan kaki kanan dan kiri ke depan atau lompat. Tekuk dulu lututnya. Tarik nafas. Jam, buang nafas, perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas, extend mountain pose, turunkan nafas, kiri buang nafas, satu kali lagi, bagian kiri tarik nafas, palm pose, turunkan forward fold, buang nafas, pindahkan kaki kiri dan kanan atau lompat ke belakang, tarik nafas, jam, chaturanga, turunkan badannya tekuk sikunya, buang nafas. Cobra atau up dog, tarik nafas. Dorong bokongnya horse pose. Buang nafas. Tadi kita mulai dengan arah kanan. Sekarang kita mulai dengan arah kiri. Kita putar ke belakang dulu. Tarik nafas. Putar pinggulnya ke arah kiri. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tiga, tarik nafas, buang nafas. Empat, tarik nafas, buang nafas. Ganti arah ke kiri dulu. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tiga, empat, cukup. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Dondok, buang nafas. Pindahkan kaki kiri dan kanan atau tekuk lututnya, tarik nafas. Lompat, buang nafas. Perlahan bangun tekuk lututnya, tarik nafas. Extend mountain pose. Turunkan sama sedikit, buang nafas. Nama selanjutnya, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose. Turunkan forward fold, buang nafas. Pindahkan kaki kanan ke belakang, tarik nafas. Perlahan bangun, buang nafas. Kakinya buka lebar, open wide leg ya. Jadi buka kakinya lebar. Oke. Dari sini, simpan tangannya di pinggang, tarik nafas. Panjangkan ke depan. Turunkan tangannya, buang nafas. Sekarang supaya lebih nyaman, kakinya, tangannya pegang pergelangan kaki. Oke, rasakan pinggulnya, turunkan forward fold, tarik nafas. Buang nafas, tahan. Rasakan pinggulnya. Terbuka, satu, dua, tiga, empat,
Perlahan bangun lagi, tarik nafas, luruskan, buang nafas, turunkan lagi, tarik nafas, pegang lagi pergelangan kakinya, forward fold, buang nafas, tahan. Satu, dua, tiga, empat, perlahan bangun, tarik nafas, luruskan badannya, putar ke sisi kiri atau ke depan, pindahkan kaki kiri ke belakang, dondok, buang nafas, dorong badannya ke depan, chaturanga, tarik nafas, plank pose, turunkan badannya, tekuk sikunya ke belakang, buang nafas, cobra atau abdog, tarik nafas, lipat jari kaki, dorong badan ke belakang, dondok, buang nafas, tahan di dondok, 4 nafas, 1, 2, 3, 4, pindahkan kaki kanan dan kiri ke depan atau lompat, tarik nafas, jah, buang nafas, forward fold, perlahan bangun, tekuk lututnya, tarik nafas, extended mountain pose, turunkan sama sekali, buang nafas. Oke, satu lagi, tarik nafas, palm pose, turunkan forward fold, buang nafas, pindahkan kaki kiri ke belakang, tarik nafas, perlahan bangun, tripos, buang nafas. Oke, tangannya dibuka, simpan tangannya di pinggang, tarik nafas, turunkan, dorong punggungnya ke belakang, turunkan tangannya, buang nafas, pegang pergelangan kakinya dua-duanya, tarik nafas, turunkan kepalanya, lihat ke belakang, rasakan hamstring, pinggul dan glutenya. Satu, kakinya luruskan. Dua, tiga, empat, perlahan bangun, luruskan lalu punggungnya, tarik nafas, buang nafas, satu kali lagi, turunkan, tarik nafas, pegang ke pergelangan tangannya, buang nafas, tahan sampai terasa hamstringnya, glutenya, pinggulnya. Satu, buka lebar. Dua, tiga, empat, perlahan bangun, tarik nafas, putar ke arah kanan, buang nafas, pindahkan kaki kanan ke belakang, tarik nafas, dondok, buang nafas, chaturanga, tarik nafas, turunkan, tekuk sikunya ke belakang, buang nafas, cobra atau abdog, tarik nafas, lipat jari kaki, buang nafas, dondok, pindahkan kaki kiri dan kanan ke depan atau lompat, tekuk dulu, tarik nafas, jam, buang nafas, perlahan bangun, tekuk lututnya, tarik nafas, extend mountain pose, turunkan sama sisi, buang nafas. Oke, nomor 12, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose, turunkan forward fold, buang nafas, pindahkan kaki kanan ke belakang, tarik nafas, simpan kedua tangan di dada, buang nafas. Oke, kita buka lutut yang kanan dan kita tekuk dulu lutut yang kanan, tarik nafas, angkat jari kaki ke arah kiri, buang nafas. Oke, angkat lagi, tarik nafas ke kanan. Oke, angkat lagi ke kiri. Yep, lagi tarik nafas, buang nafas, rasakan pinggulnya, tarik nafas, buang nafas. Sekarang boleh pakai tangan, tarik nafas, oke, buang nafas, bergantian sekarang lebih panjang, tarik nafas, buang nafas, dua lagi. Tarik nafas ke arah kiri tangannya.
Buang nafas ke arah kanan. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan tangannya di sisi kiri. Tarik nafas. Pindahkan kaki kiri ke belakang. Dondok. Buang nafas. Caturanga. Tarik nafas. Turunkan. Buang nafas. Kobra atau abdom. Tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan dan kiri atau lompat. Tarik nafas. Jam. Buang nafas. Forward fold. Perlahan bangun. Tarik nafas. Extended mountain pose. Turunkan. Buang nafas. Sama Siti. Tarik kaki yang kanan. Kita mulai yang kiri sekarang. Tarik nafas. Palm pose. Turunkan. Forward fold. Buang nafas. Pindahkan kaki kiri ke belakang. Tarik nafas. Perlahan simpan tangan depan. Buang nafas. Kita mulai ke arah kanan dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Angkat yang kakinya. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas ke kanan. Buang nafas ke kiri. Oke. Tangannya dibuka. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Dua lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan tangannya ke sisi kanan. Tarik nafas. Pindahkan kaki kanan ke belakang. Dondok. Buang nafas. Caturanga. Tarik nafas. Turunkan. Buang nafas. Kobra atau abdok. Tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Buang nafas. Pindahkan kaki kiri dan kanan atau lompat. Tarik nafas. Forward fold. Buang nafas. Perlahan bangun, tekuk lututnya. Tarik nafas. Extended mountain pose. Buang nafas. Selanjutnya nomor 13. Angkat tangannya ke atas. Tarik nafas. Forward fold. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan ke belakang. Tarik nafas. Pindahkan kaki kiri ke belakang. Buang nafas. Caturanga. Tarik nafas. Turunkan. Kendal. Buang nafas. Kobra atau abdok. Tarik nafas. Lipat jari kaki, dorong badan ke belakang. Buang nafas. Lompat ke depan. Kaki kanan ditekuk. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kakinya luruskan, boleh. Kaki kanan dilipat. Oke. Maaf sedikit trouble dengan Instagram saya nih. Relax. Kaki kiri luruskan, kaki kanan dilipat. Oke. Dari sini, angkat tangannya ke atas. Tarik nafas. Dorong badannya ke depan. Cium lutut yang kiri. Buang nafas. Rasakan pinggulnya. Tahan di bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun. Tarik nafas. Turunkan. Buang nafas. Satu kali lagi dengan posisi yang sama. Oke, ingat lipat kakinya ke belakang ya. Jadi lutut kanannya lipat ke belakang. Rasakan pinggul sisi yang kanan. Ini namanya half hero forward fold. Oke. Angkat lagi, tarik nafas. Turunkan. Buang nafas, tahan. Satu. Rasakan pinggulnya. Dibuka. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun. Tarik nafas.
turunkan, buang nafas. Kita tukar kakinya langsung. Pindahkan kaki kanan ke depan, lipat kaki yang kiri sama. Oke. Kaki kirinya ke belakang. Tarik punggungnya ke atas. Ingat, rasakan punggungnya, sekarang rasakan pinggulnya. Oke. Mulai. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Panjangkan punggungnya, masukkan perutnya. Buang nafas, cium lutut yang kanan. Tahan, rasakan paha belakang, lutut, hamstring. 2 3 4. Perlahan bangun. Tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Kita coba satu kali lagi. 4 nafas. Angkat tangannya ke atas. Tarik nafas lewat hidung. Panjangkan badannya ke depan. Buang nafas lewat hidung. Tahan. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. 2 3 4. Perlahan bangun. Tarik nafas. Turunkan. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan ke belakang. Posisi dondong. Tarik nafas. Buang nafas. Pindahkan kaki kanan ke depan. Tarik nafas. Pindahkan kaki kiri ke depan. Forward fold. Buang nafas. Perlahan bangun. Tekuk lututnya. Tarik nafas. Extended mountain pose. Turunkan nafas. Titik. Buang nafas. Sekarang kita mulai posisi di bawah. Tangannya ke atas, tarik nafas, palm pose. Turunkan forward fold. Buang nafas. Turunkan badan pelan, tarik nafas. Buang nafas. Kembali ke depan dengan posisi butterfly pose. Rapatkan telapak kakinya. Ingat, tampilkan. Tangannya boleh pegang kaki. Panjangkan punggung, rasakan pinggulnya terbuka. Usahakan juga lututnya bisa ke lebih rendah. Angkat, tarik nafas. Dorong ke depan, masukkan perutnya, buang nafas. Rasakan kedua otot pinggulnya, pinggulnya terbuka. 1 2 3 4. Perlahan bangun, tarik nafas. Buang nafas, relax. Oke, pahanya boleh digoyang-goyangkan dulu. Gerakan dulu pinggulnya, okay, seperti kupu-kupu. Okay, sekarang kakinya masih di bawah. Kita coba tanpa dipegang jari kakinya, tapi tangannya ke depan. Tarik nafas, panjangkan ke depan, dorong. Buang nafas, tapi lututnya harus lebih rendah juga. Buang nafas, tahan, tarik badannya ke depan. 1 2 3 4. Perlahan bangun, tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Dorong jauh ke depan, turunkan badannya, buang nafas. Tekan pinggulnya, tekan lututnya. Lemaskan punggungnya sampai bisa menyentuh lantai kalau bisa. Oke. 1 2 3 4. Perlahan bangun, tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Relax lagi. Sekarang kakinya boleh dibuka open wide. Kakinya bukan lebar-lebar. Ya, tadi butterfly, sekarang kakinya open wide, buka lebar. Oke. Sit wide. Jadi betul-betul pinggulnya dibuka lebar. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Dorong ke depan. Buang nafas. Rasakan otot pinggulnya, tahan. Kalau bisa sampai badannya ada di lantai. 1 2 3 4. Perlahan bangun, tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Oke.
Kita coba lagi. Kalau bisa lebih lebar lagi. Oke. Betul-betul hipnya dibuka lebih lebar. Oke, tarik badannya ke atas, panjangkan. Tarik nafas, perutnya masukkan, punggungnya panjangkan. Dorong ke depan, putaran di pinggul. Buang nafas, tempelkan di bawah. Rileks. Satu. Kalau yang susah, boleh sedikit ditekuk lututnya. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun. Tarik nafas. Buang nafas. Relax. Langsung putar ke arah kiri. Kita ke pigeon pose. Lipat kaki yang kiri. Kaki kanannya tinggal putar. Angkat dulu badannya. Ingat pinggulnya harus sejajar. Square hip. Putar. Relax di sini. Turunkan. Ini sudah terbuka. Oke. Dorong ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Serendah mungkin. Pinggulnya balance kanan kiri. Tarik nafas lewat hidung, tahan di situ posisinya. Buang nafas lewat hidung. Dua. Tiga. Empat. Sekarang dorong badannya ke depan, turunkan lagi. Tekan, tarik nafas, tangannya boleh dilipat, boleh luruskan. Buang nafas. Tahan, rasakan pinggulnya. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun, tarik nafas. Buang nafas. Kita tarik kaki yang kanan ke depan, tarik nafas. Tukar kaki kiri ke belakang, sama dengan posisi yang awal. Pigeon pose. Pindahkan kaki kiri ke belakang, kaki kanannya di depan, lipat, dorong. Kalau bisa sejajar, pinggulnya sejajar. Relax, lemaskan. Satu. Ingat lower back-nya, punggung belakangnya harus relax, jangan dikunci. Dua. Tiga. Empat. Turunkan badannya, dorong ke depan, tarik nafas, tekan pinggulnya lagi. Buang nafas, relax. Satu. Dua. Tiga. Empat, perlahan bangun, tarik nafas. Buang nafas, pindahkan kaki kiri ke depan lagi, tarik nafas. Buang nafas, kita ke posisi lotus. Oke, okay. Sekarang posisinya, oke, okay. Lotus, oke, okay. Jadi kakinya di atas, boleh di betis, boleh di atas paha. Ini adalah double pigeon, simpan di sini, oke, okay, sejajar, relax, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, panjangkan punggung, perutnya masukkan. Dorong ke depan, rasakan pinggulnya. Buang nafas, tekan. Tahan di bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Perlahan bangun lagi. Tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Satu kali lagi dengan posisi yang sama. Belum pindah kaki, belum tukar. Angkat lagi tangannya ke atas, panjangkan punggungnya, tarik nafas, perutnya masuk, dorong ke depan, panjangkan ke depan, tekan pinggulnya, buang nafas, tahan. Satu, dua, tiga, empat, perlahan bangun, tarik nafas, turunkan, buang nafas, ganti kaki. Kiri di bawah, kanan di atas, ya. Jadi kiri di bawah, kanan di atas. Relax. Double pigeon. Oke. Tarik lagi punggungnya ke atas, tarik ke atas, tarik nafas. Dorong ke depan, masukkan perutnya. Buang nafas. Tahan di bawah. Satu. Dua.
3, 4, perlahan bangun, tarik nafas, turunkan buang nafas, satu kali lagi rasakan pinggul ya, sekali lagi, oke, double pigeon, kakinya depan, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, panjangkan punggungnya, masukkan perutnya, oke, dorong ke depan, buang nafas, tahan di bawah, 1, 2, 3, 4, perlahan bangun, tarik nafas, turunkan, buang nafas, relax, dari double pigeon pose, sekarang sit fight, oke, dari sini, lipat ini, tekuk lututnya dua-duanya, kaki kiri di atas paha yang kanan, oke, dorong lutut yang kiri ke depan, tarik nafas, buang nafas, tahan di sini, posisinya duduk, tahan, saya ke samping ya, kalau dari samping, ini kakinya di atas, tekan lutut yang kiri, tarik nafas, buang nafas, rasakan pinggulnya, 1, 2, 3, 4, lemaskan lagi, satu kali lagi, masih lutut kiri di atas, lutut kanan, dorong, tekan lutut yang kiri, tarik nafas, buang nafas, 1, 2, 3, 4, ganti kaki, turunkan, tarik nafas, kaki kanan sekarang ada di atas paha yang kiri, oke, jadi simpan kaki kanan di atas, tekan lutut yang kanan, tarik nafas, buang nafas, rasakan hamstring dan pinggulnya, 1, 2, 3, 4, lemaskan lagi, satu kali lagi, jangan lupa tekan lutut yang kanan, oke, tarik badannya ke belakang, tekan lututnya, tarik nafas, buang nafas, 4 nafas, 1, 2, 3, 4, turunkan lagi kakinya, tarik nafas, buang nafas, relax. Oke, masih ada kurang lebih 2 lagi. Sekarang posisinya tidur. Oke, hampir sama seperti barusan. Ya. Turun. Kaki yang kiri simpan di atas. Paha yang kanan. Angkat lututnya. Tangannya masukkan. Sini. Tekan lutut yang kiri. 1, 2, 3, 4, turunkan lagi, lemaskan, satu kali lagi, angkat lututnya, tarik nafas, simpan tangannya di tulang kering yang kanan, tekan lutut yang kiri, 1, 2, 3, 4, turunkan, ganti kaki, tarik nafas, sekarang kaki kanan di atas lutut yang kiri, buang nafas, tekan lutut yang kanan, tekan, 1, 2, 3, 4, lemaskan lagi, satu kali lagi, oke, angkat, tarik nafas, pegang tulang keringnya, tekan lutut yang kanan, buang nafas, 1, 2, 3, 4, sekarang happy baby pose, pegang telapak kaki, boleh dari dalam, boleh dari samping, tekan pinggulnya, tarik nafas, tekan, buang nafas, happy baby pose, oke, 1, 2, 3, 4,
3, 4. Sekarang boleh dibuka. Tarik nafas, buka lebar. Buang nafas, tahan. 1, 2, 3, 4. Tekuk lagi. Happy baby pose, tarik nafas. Tekan, buang nafas, tahan. 1, 2, 3, 4. Buka lagi, tarik nafas, buang nafas, buka lebar. 1, 2, 3, 4. Kepotongnya, tarik nafas, peluk, buang nafas, goyangkan punggungnya, tarik nafas. Kita roll up, bangun, buang nafas. Terakhir, bonus. Oke, kita ke posisi di sini. Lututnya buka lebar. Lututnya buka lebar. Oke, lututnya buka lebar. Simpan tangannya di depan, lipat sikunya. Pergelangan kakinya juga dibuka lebar. Oke, kalau dari samping posisinya seperti frog pose. Oke, tahan dari sini. Relax. Masukkan perutnya. Tarik nafas, tekan pinggulnya ke belakang, buang nafas. Jangan lupa lututnya buka selebar mungkin. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke depan, tarik nafas, buang nafas sekali lagi. Coba lututnya buka lagi lebar. Ingat, lututnya buka lebar, tahan. Masukkan lagi perutnya, tarik nafas, dorong perutnya. Tekan pinggulnya ke belakang, buang nafas, tahan. 1, 2, 3, 4. Perlahan, kembali ke tengah, rapatkan jari kakinya, tarik nafas. Angkat badannya, rapatkan lututnya, buang nafas. Oke. Ya, teman-teman, itulah materi kita hari ini, power yoga dengan materi hip opener flow. Oke, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Semoga hari ini bermanfaat dengan baik. Oke, saya tunggu kritik dan sarannya, juga masukannya. Oke, jangan lupa silakan kirim foto teman-teman saat yoga ke Insta Story, kemudian tag nama saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat di waktu yang sama. Selamat sore, namaste. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Mbak Eka, terima kasih Mbak Eka. Irianto Utomo, Irian, terima kasih Yanto yang sudah bergabung dengan saya. Cilisa Salim, terima kasih. Mbak Lili Fengli juga terima kasih. Mbak Jun, terima kasih. Ibu Suleni juga terima kasih. Cilinda, terima kasih yang sudah bergabung. Oke. Mbak Serliham, terima kasih. Mbak Tia juga terima kasih. Namaste. Mbak Lisa Marpaung juga terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Jumat. Mbak Sri Wahyuni, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berhadir hari ini. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di hari Jumat dengan materi yang berbeda. Saya tunggu saran, kritik, dan masukannya. Terima kasih. Mas Ari Bagas, terima kasih sudah bergabung Mas Ari. Oke, salam buat keluarga, namaste. Mami Agnes di Lampung, terima kasih banjir, alhamdulillah. Salam buat orang-orang di rumah dan teman-teman di Lampung. Ikler, terima kasih juga, namaste. Ingat sekali lagi, saya tunggu saran, kritik, dan masukannya. Oke, teman-teman. Jangan lupa, silakan share fotonya ke Insta Story, tag nama saya. Nanti saya repost buat teman-teman juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Terima kasih, namaste.
Terima kasih Mas Slamet juga Mas Yanto yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Namaste.